Tapi apakah mengingat nikmat kemaksiatan terdahulu berarti taubatnya belum diterima? Ya, walaupun sudah berusaha mengingkarinya, taubat itu apa? Taubat pertama berhenti dari dosa itu. Yang kedua, menyesali. Menyesali sudah terjadi. Jadi jangan diingat lamanya. Berarti kalau diingat lamanya, lu tidak menyesal dia. Yang malahan kalau diingat lemahnya, dia pengen lagi. Ya. Nah, jadi berupayalah dia mengingkari dan tidak dia ingat-ingat lagi. Ya. Setiap dia mengingat kenikmatan itu, segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berupaya untuk menyesali dan membenci hal tersebut. Kemudian bertekad untuk tidak mengulang kembali.